kan. Kita telah saksikan tim penyelam telah membawa kotak black box yang sudah diamankan di dalam kotak khusus penyimpanan. Sekali lagi, inilah diamankan di dalam kotak khusus yang dimiliki oleh KNKT. Kotak penting untuk bahan penyelidikan. Dan selanjutnya, kami persilahkan untuk dilakukan serah terima dari Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Kasal, Bapak Kabasarnas, Bapak Kepala KNKT. Pada sore hari ini, saya mewakili seluruh prajurit yang bertugas di lapangan, anggota Polri yang bertugas di lapangan, termasuk stakeholder yang bertugas di lapangan, menyerahkan hasil temuannya, yaitu flight data recorder kepada penanggung jawab operasi evakuasi kecelakaan pesawat SJ-182 kepada Kabasarnas. Untuk itu, sekali lagi, secara resmi, saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih Bapak Panglima. Saya selaku koordinator SAR dalam pelaksanaan operasi SAR jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182. Dengan ini, secara resmi menerima penyerahan black box atau flight director FDR dari pesawat Sriwijaya kepada kami. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari TNI dan IAL terhadap kegiatan ini. Dan pada kesempatan ini, black box ini juga secara resmi akan diserahkan kepada KNKT. Kita syukur bahwa black box ini salah satunya yaitu flight data recorder telah ditemukan, dan sekali lagi kami mohon doanya dari semuanya agar dalam pengunduhan data bisa berjalan dan lancar. Sekali lagi, kami membutuhkan waktu kira-kira 2 hari sampai 5 hari baru bisa mengunduh data. Apakah data ini bisa terbaca atau tidak, nanti kami akan sampaikan ke rekan-rekan media bahwa kalau data memang berhasil kita buka dan isinya seperti apa, nanti kami juga akan sampaikan secara garis besarnya. Sekali lagi terima kasih atas support dari Basarnas, dari TNI, dan dari semua stakeholder yang terlibat di dalam operasi pencarian korban dan pencarian dari black box ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.